kalinya kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara. Dua kalinya, Ya, ini dua kalinya di pagi hari tadi dan saat, saat ini juga masih kita harus turun ke shelter yang berada di hotel kami tinggal. Sebelum kami menuju basement. Maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina berwarna merah. Ya, ini harus melakukan serangan yang uh, once and for all, jadi sekali tapi udah selesai gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu Ukraina akan uh, mempertahankan diri. Ingat, sekarang ini kalau kita bicara main bola, Rusia itu melakukan uh, serangan uh, ofensif. Ukraina itu defensif, Ukraina itu tidak bisa melakukan serangan ofensif, serangan yang peluru kendalinya sampai ke... Rusia gitu ya, karena memang persenjataan mereka tidak memadai. Nah, ini yang terus kemudian minta dari Amerika Serikat, kalau bisa dipersenjatai dengan rudal-rudal uh, yang bisa sampai ke Rusia. Rusia ya. Nah, tapi kan uh, Rusia udah bilang nih, kalau sampai terjadi seperti itu, sudah ada terlibatan nih dari negara-negara Barat, dan, dan terlibatan secara jelas ya. Maksudnya ya, Prof. ya, ya, secara jelas. Jadi Putin selalu mengatakan ya. Senjata nuklir nih yang akan berbicara, kalau udah seperti hmm. ini, nah di sini ini kan digantung nih. Sebenarnya, kalau misalnya uh, bukan Rusia yang dihadapi oleh Ukraina gitu ya, tetapi hmm. kayak Irak gitu, itu udah diselesaikan sejak lama oleh Amerika Serikat. Pasukannya masuk ya, terus kemudian ini dan lain sebagainya. Tapi ini Rusia yang punya hak veto, yang hmm. punya senjata nuklir, yang perekonomiannya juga uh, boleh dibilang uh, Jadi so Amerika pun sebenarnya nggak berdaya. Ya Amerika terus terang nggak berdaya kalau menghadapi Rusia. Ya. E, dicoba berbagai hal, misalnya membuat resolusi Dewan Keamanan PBB selalu diveto oleh Rusia. Tapi sebaliknya juga Rusia juga diveto oleh Amerika Serikat usulan-usulan e, e, resolusi. Hmm. Nah di sini pentingnya e, sebenarnya Indonesia karena gini Mas Wahana e, Mas ini Indra. Ya. Jadi kalau dari e, Rusia, mereka mengatakan bahwa saya melakukan serangan ini karena menggunakan pasal 51 piagam PBB. Artinya, dia nggak mau dibilang saya ini melakukan invasi. Saya melakukan ini sah nih. Karena apa? Awalnya kita tahu rakyat di Luhansk, Luhansk dan Donetsk eh, diserang oleh eh, Ukraina. Sementara Luhansk dan Donetsk diakui oleh Rusia dan kemudian mereka punya fakta pertahanan. Kalau diserang, saya juga ikut membantu kamu. Lalu yang kedua, waktu diserang Kiev, E, ternyata yang diinginkan adalah menurunkan Presiden Zelensky. Hmm. Tapi, kalau tadi Mas Indra tanya, kenapa kok e, tentara Rusia nggak masuk di darat gitu ya? Iya, yeah, yeah. iya. Karena awalnya sih, inginnya tentara Rusia masuk darat, disambut oleh rakyat Ukraina, lalu mereka bersama-sama menurunkan Zelensky. Zelensky. Tapi, ternyata rakyat di Ukraina mungkin sudah berubah. Tidak seperti zaman dulu. Mereka justru bukannya menyambut, malah menghadapi tentara-tentara uh, Rusia dan okay. makanya serangan-serangan itu lewat serangan udara lebih banyak dan serangan Rusia ini ditujukan tentu nggak boleh kepada rakyat sipil sebenarnya, ya, ya. tapi ke instalasi-instalasi instalasi yang berkaitan dengan uh, apa namanya energi, ya, ya power plant tadi ya yang disebutkan oleh Iqbal tadi ya. Betul sekali. Nah itu yang diserang karena apa? Musim dingin, rakyat butuh eh, apa pemanas dan lain sebagainya, dan ya. tidak ada, jadi dia akan marah, rakyatnya akan marah ke pemerintahnya termasuk Zelensky, kenapa kamu nggak akhiri? Langsung kemudian diturunkan, mungkin itu idenya, ya hmm. kenapa diserang? Yang diserang itu bukan eh, apa namanya instalasi militer dan lain sebagainya, tapi eh, instalasi instalasi nuklir dan lain sebagainya yang menyediakan energi. Ya tadi kan kalau kita nyambung ke Bang Farhan ya penjelasan Indonesia memba bisa membantu dengan Exit plan ya, bang Farhan. Tapi kalau mendengar juga penjelasan Profik tadi, point of no return itu apakah masih bisa apa ya, ditemukan di, 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 di jalan keluarnya juga, bang Farhan? Uh, harus, walaupun sebetulnya salah satu hal yang paling menantang adalah gini, point of no return itu lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban Putin kepada politik dalam negerinya. Bagaimana dia bisa meyakinkan parlemen beserta tentaranya yang sudah mengorbankan begitu banyak untuk mau menerima hasil yang ada sekarang. Bukan, kan pasti gini. Saya yakin sekali ketika Putin mendapatkan restu dari parlemen dan juga uh, para jenderalnya bersedia untuk maju perang, itu adalah dengan janji bahwa uh, Ukraina akan kembali ke haribaan. The Great pressure gitu, ya. Nah, tetapi kan sekarang kayaknya enggak nih. Ya. Kayaknya enggak nih. Nah, Mereka, ini jadi kalau sekarang katanya, targetnya cuma berapa lama ya di awal perang itu ya, bang Farhan? Ya, tiga kita, minggu kan? Tiga minggu betul. Tiga minggu kan. Itu jadi, pasti sudah menjadi perbincangan politik juga ditanya mungkin ya Putin, ya, kok sampai hampir setahun nih. Nah, yang saya khawatirkan tuh gini sekarang uh, melihat dari kondisi uh, Putin dan juga melihat dari karakteristik negara-negara pendukung Ukraina, bukan tidak mungkin sekarang ini sedang dibuat sebuah plot untuk membunuh uh, Putin. Hmm. Okay. Kenapa? Karena Putin sendiri sebetulnya sudah sangat diincar oleh negara Barat. Ketika negara-negara Barat mendukung oposan yang kemudian ditekan habis bahkan hampir dibunuh oleh Putin. Nah. Ini yang kemudian bisa menjadi salah satu loophole yang bukan tidak mungkin justru akan membuat perang menjadi lebih complicated yaitu apabila Putin terbunuh. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar angan-angan. Hmm. Tetapi adalah sebuah kemungkinan yang sangat bisa terjadi. Okay. Nah, itu mesti dicegah. Jangan Atau sampai itu skenario itu bahkan sudah sejak awal tapi gagal terus mungkin ya Bang Farhan. Mungkin bisa jadi itu sebabnya Putin sampai sekarang juga tidak sembarangan bepergian kan. Iya. Buktinya eh, menurut security measure-nya Putin tidak mungkin datang ke Bali sekalipun gitu. Ya 20. Iya, padahal ya. kita menjamin keamanannya. Ya. Ya. Waktu itu duta besar Rusia mengatakan bahwa duta besar Rusia di Indonesia hmm. beliau mengatakan bahwa eh, sampai sekarang belum ada security clearance hmm. dari kantor eksekutif presiden. Ya. Ya. Nah, eh, faktor-faktor itu memang membuat sulit bagi kita untuk tidak kemudian mengatakan point of no return. Mm -hmm. Namun, kalau diteruskan oleh Rusia, kerugiannya sangat masif dan luar biasa. Krisis keuangan sudah di depan mata, seperti disampaikan oleh Prof Hik tadi. Mm -hmm. uh, bicara soal dasar hukum internasional, semua negara tentu saja sekarang ini hebatnya adalah Selalu berhasil menemukan dasar-dasar hukum internasional untuk melakukan tindakan-tindakan seperti invasi ini, dan juga ada pertimbangan lain. Tidak mungkin Rusia rela, misalnya, menjadikan para jenderalnya ini menjadi terdakwa di Mahkamah HAM internasional. Nah, inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah kita semua. Nah, sekarang ini yang bisa dilakukan oleh... Uh, diplomasi militer Indonesia mungkin saya berharap ya bahwa strategi militer Rusia untuk menghancurkan beberapa infrastruktur penopang hidup sipil orang Ukraina itu agar dihentikan